Jika memang teman-teman itu ingin benar-benar sekali bisa kredit HP melalui aplikasi Shopee dan ditambah lagi sebuah HP-nya tersebut ini Poco C65 ini di aplikasi Shopee. Nah, teman-teman bisa simak saja dalam video ini karena di sini akan memberikan sebuah tutorial agar dimana teman-teman itu bisa melakukan kredit dan apalagi menggunakan sebuah SP Letter. Dan kemudian setelah itu yang teman-teman itu harus dipahami terlebih dahulu adalah kita kembali seperti yang ada pada di sini bahwa teman-teman itu sendiri sudah mengaktifkan dengan sebuah SP Letternya. Jadi jika memang teman-teman itu sendiri belum mengaktifkan dengan sebuah SP Letter, bisa aktifkan terlebih dahulu. Tetapi jika memang sudah mengaktifkannya dan juga jika memang teman-teman itu sendiri belum juga memiliki sebuah limit SP Letter yang begitu banyak ya teman-teman, nah teman-teman mungkin bisa melakukan cara agar bisa meningkatkannya dengan cara teman-teman itu sendiri sering-seringlah berbelanja di aplikasi Shopee. Anda dalam waktu 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, atau 1 bulan sekali. Tetapi tentu saja semua itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman itu sendiri. Dan jikalau memang teman-teman itu sendiri sudah memenuhi syarat dan juga bisa dikatakan juga memiliki sebuah limit SP Letter yang sudah cukup banyak, kita bisa melakukan yang namanya pembelian pada aplikasi Shopee dan nantinya kita bisa belinya itu secara kredit. Dan kemudian setelah itu jika memang teman-teman itu ingin aman benar-benar, bisa menggunakan cara ini ke tokonya tersebut jika ingin membeli HP yang aman. Kita pilih saja dengan sebuah fitur ini, Shopee Mall ini, yang dimana nantinya tersebut itu kita bisa membeli HP-nya tersebut itu dengan secara online dan ditambah lagi aman ya teman-teman, dan juga ya bisa dikatakan aman lah seperti yang ada pada di sini. Jadi yang harus kita ketahui terlebih dahulu adalah di sini tokonya tersebut tentu saja dikelola oleh Shopee itu sendiri. Nah, kita pilih saja dengan sebuah HP Poco C65 seperti yang di awal saya katakan. Cara agar kita bisa yang namanya kredit HP Poco C65 ini. Dan kemudian setelah itu jika di sini memang teman-teman itu sudah sangat yakin, teman-teman itu bisa pilih keranjang yang sudah dipastikan bahwa di sini itu kita bisa menggunakan sebuah SP Letternya terlebih dahulu. Pilih saja dan kemudian setelah itu jika sudah memilih semuanya, kita pilih saja beli sekarang. Seperti pada biasanya teman-teman silakan pilih saja atau mengatur dengan sebuah alamatnya tersebut di sini. Dan jangan sampai salah ke menuju alamat teman-teman karena agar tidak salah alamat agar sampai ke teman-teman sendiri rumahnya. Dan untuk yang berikutnya lagi teman-teman itu bisa centang saja yang ada pada di bawahnya ini karena untuk sebuah keamanan pada HP teman-teman itu sendiri dengan biaya tambahan sekitaran Rp40.000 ini. Kemudian setelah itu kita scroll lagi ke bawah, kita ingin melihat dengan sebuah SP Letternya tersebut. Karena jika teman-teman itu mungkin belum mengetahuinya, untuk kita bisa memilih seperti apa dan bagaimana berapa per bulannya, teman-teman itu bisa pilih saja pada metode yang ada pada di sini. Silakan teman-teman itu berapa bulan yang ingin dibayarkan dalam per bulannya tersebut dan berapa lama jangka waktu ingin yang namanya melunasi dengan sebuah HP kreditnya tersebut ya teman-teman. Dan kemudian setelah itu jika memang sudah yakin, kita bisa klik saja buat pesanan dan pastikan teman-teman itu sendiri sudah yakin ya teman-teman bahwa teman-teman itu ingin membayar dengan per bulannya tersebut sekitaran yang teman-teman pilih sendiri dan dalam waktu berapa. Dan jika memang suatu saat itu sudah berhasil, teman-teman itu tinggal bayar per bulannya tersebut.